Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Sutio. Nah, video kali ini saya akan tutorial atau bagaimana cara membuka gantungan baju bayi atau hanger baju bayi. Seperti ini, contohnya seperti ini. Nah, hangernya seperti ini atau gantungan baju bayi. Cara sih bagaimana sih membukanya? Biasanya di online atau di toko biasanya tidak menyertakan cara membuka hanger. Kuncinya di mana? Awalnya bagaimana? Kita putar-putar. Nah, itu bagaimana sih membuka hanger seperti ini? Awalnya saya juga tidak tahu cara membuka hanger seperti ini. Nah, setelah saya nonton IG atau YouTube, nah baru saya bisa membuka. Nah, saya juga akan tutorial juga bagaimana sih cara membuka hanger atau gantungan baju seperti ini. Nah, yaitu contohnya kita tahu di tengah ini itu kunci mengaitkan hanger gantungan baju bayi. Nah, bagaimana cara bukanya? Nah, ini contohnya. Di sini itu kan setiap ruas itu gantungan ada penguncinya di sebelah sini. Kita harus membuka satu persatu gantungannya. Nah, contohnya kita tarik dari sini. Nih. Tarik perlahan ya. Ini. Nah, buka. Buka lagi pelan. Ini seperti ini. Seperti ini ya. Nah, sampai satu persatu. Satu persatu. Nah, ini satu persatu. Perlahan. Saat kita mau jemur ke baju bayi ya, seperti ini. Nah, ini kuncinya di sini untuk mengaitkan hangernya. Kita buka persatu sampai lebar seperti ini. Di gambarnya pasti cuma gambarnya seperti ini sudah melebar, tapi kita tidak tahu cara membuka hangernya. Sampai habis. Ini kan. Lalu kita bagaimana sih membalikannya atau menguncinya? Nah, kita balikan di sini, tempelkan satu persatu. Balikan satu persatu sesuai kuncinya. Kalau tidak sesuai, ya akan susah. Ya. Nah, kita balikan satu-satu sesuai kuncinya seperti ini ya, sangat mudah apa namanya membuka dan membalikan hanger ya. Nah, sangat mudah ya membalikan dan membuka hanger jika kita udah
tahu membuka ngertiin. Nah, ini ya, kita balikan satu persatu sesuai kuncinya. Yang lama sih. Ya, kita harus apa namanya? Belajar bersabar. Ini sampai A. Habis kita balikan hangernya ini, nah beli lagi mula simple ya, simple dan praktis, bisa digantung di atas ya, ada cantolannya baku ya untuk di tembok gitu, ini bisa dicantolin di atas. Nah itu cara atau tutorial cara membuka hanger dengan simple dan praktis seperti hangar ini ya. Sekian dari saya, semoga video kali ini dapat bermanfaat ya untuk kita semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.